keheningan alam pegunungan di sekitar desa Pujon Kidul Malang pecah oleh suara deru mobil. Bersama dengan komunitas offroad, saya menuju ke titik awal trekking untuk ke sebuah air terjun baru di Malang. Tapi sebelumnya, saya harus melewati kubangan yang cukup dalam. Wah, yang senior aja sampai nyangkut mobilnya. Di sini nih, di depan kita ada kubangan yang... Dari tadi sih yang profesional aja nyangkut semua ya? Iya. Ini gimana yang amatir nih, kita cobain aja deh. Bismillahirrahmanirrahim. Satu, dua, satu aja. Terbaik. Yang senior nyangkut. Thanks to my navigator, sob. Keren abis. Oh, ini kita ngalangin jalan ya. Lewat, man. Ayo kita pikirin sedikit. Jadi adventure human made sudah kita lakukan, sekarang saatnya adventure yang dari alam, air terjun. Oke, ini adalah kaki Gunung Kawi. Tahu dong Gunung Kawi. Nah, kalau yang areal-areal suka dipakai itu itu di sebelah sana, di sisi lain dari Gunung Kawi. Trekking pertama adalah tanjakan. Ketinggiannya sekitar 1500 sampai dengan 2000 mdpl dan butuh sekitar 2 jam trekking untuk sampai ke air terjun ini. Emang, nanjak itu bikin capek dan perlu usaha ekstra. Tapi kalau pemandangannya kayak gini, masih mau tidur-tiduran aja di rumah. Daerah Malang itu dikelilingi oleh banyak banget pegunungan. Suhu yang dingin membuat Malang cocok untuk ditanami berbagai buah dan sayur. Bahkan sampai di lereng-lereng gunungnya. Jalannya mulai landai sih, tapi tantangannya lewatin pinggir tebing. Yuk, itu suaranya, udah ada tuh suaranya. Tapi perjalanan saya belum selesai. Kalau ini air terjunnya cuma ada satu. Yang kita tuju bukan yang ini. Yang di sebelah sana, satu titik ada 7 air terjun. Kita sangat beruntung. Sebenarnya jalanan ini kan tadi udah saya ceritain. Nah, kalau yang tanjakan ini tuh baru 1 bulan jadi. Sebelumnya kalau mau manjat itu harus bolongin tanah untuk pijakan, lalu di atasnya pegangan sama pohon yang merambat. Jadi sebenarnya segini kita masih beruntung. Kebayang.
terjun sumber pitu. Air dari air terjun ini langsung keluar dari dalam tebing. Meski namanya sumber pitu atau sumber tujuh, ada 9 sumber air terjun di sini. Benar-benar paradise. Jadi sekarang kita udah sama-sama lihat, yang pertama tadi adalah air terjun sumber 1 dan di belakang saya ini adalah air terjun sumber 7. Tapi katanya di sini ada 2 air terjun lainnya. Jadi sekarang saatnya kamu untuk eksplor 2 yang lain. Masih banyak paradise di Malang, dan saya akan mendatanginya satu persatu. Karena ini adalah salah satu surga Indonesia.